Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya buat teman-teman semua. Semoga kabar kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, Aneka Mesin akan memberikan sedikit contoh perbedaan mengenai gula stick dan gula saset. Mungkin dari teman-teman sudah banyak yang mengetahui tentang gula stick dan gula saset. Nah, kali ini buat teman-teman yang belum tahu, bisa diperhatikan sedikit untuk perbedaan gula stick dan gula saset. Sebenarnya perbedaan gula saset dan gula stick sendiri sangat-sangat mencolok. Di depan saya sudah ada gula stick dan gula saset. Untuk perbedaan sendiri, untuk gula stick yaitu panjang seperti ini. Biasanya dia kebanyakan menggunakan kertas untuk saat ini. Panjang seperti ini untuk gula stick. Nah, terus untuk gula saset sendiri biasanya dia kotak kecil seperti ini. Kotak kecil seperti ini. Dan biasanya dia isinya sama sebenarnya. Kira-kira 6-8 gram, hanya saja berbeda bentuk. Tinggal nanti teman-teman lebih sukanya ke gula stick atau ke gula saset. Mungkin sedikit perbedaan dari gula stick dan gula saset seperti itu. Mungkin cukup itu saja dulu untuk perbedaan gula stick dan gula saset. Cukup sekian dan terima kasih.